Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah kerana kita dipilih sebagai tetamu Ramadan. Dan moga-moga juga kita dapat melepasi satu Syawal. Oleh itu, saya ucapkan selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri kepada seluruh umat Islam. Hari Raya tahun ini kita sambut berbeza dengan tahun-tahun yang sebelum ini. Kenapa? Kerana kita diuji oleh Allah dengan wabak COVID-19 seluruh dunia, bukan saja negara kita. Oleh itu, kita mestilah menjadi seorang yang tabah dan sabar. Dalam keadaan itu juga, Ramadan yang kita lalui, rupa-rupanya Allah memberikan peluang untuk kita lebih fokus untuk beribadah kerana kita tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang lain. Kita juga akan merindui satu hari nanti keadaan apa yang kita tempuh hari ini. Maka apapun keadaan kita, marilah kita bersyukur kepada Allah dan Allah Subhanahu Wa Taala moga-moga menerima ibadah kita. Ibadah bulan Ramadan kita tahu berlipat kali ganda. Moga-moga dia dapat memberatkan timbangan amalan kita. Kita juga berdoa semoga pada masa akan datang, tahun-tahun yang akan datang, kita diberikan lagi peluang dan diberikan pilihan oleh Allah sebagai tetamunya untuk sama-sama menjalani ibadah puasa. Saya mengambil kesempatan ini untuk juga mengucapkan berbanyak terima kasih kepada seluruh petugas frontliner yang bertungkus lumus memberikan kerjasama sebaik mungkin untuk sama-sama menghadapi wabak COVID-19. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.